Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dengan saya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kabar sehat buat teman-teman semuanya. Nah, pagi ini saya sudah kedatangan pasien lagi. Di belakang saya ini ada Yamaha Matic apa ini? NMAX apa Oleksi ya? Oleksi pada pagi hari ini minta digantikan ban belakang. Udah aus dan gundul. Mudah-mudahan lancar. Dan ini juga di sebelah saya ada Honda apa ini 70 apa Super Cup ini, yang kemarin ganti komstir tapi sudah kita bongkar, belum kita carikan barangnya. Nah, nanti sekalian sama kita belanja ban untuk Yamaha ini Oleksi. Kalian kita carikan, tapi sebelumnya kita bongkar dulu untuk ban Oleksi. Oh ya, dan teman-teman ikuti terus dan jangan lupa di like yang belum like dan subscribe yang belum subscribe. Oke, kita lanjut saja. Harus kita jengkangkan seperti ini, teman-teman. Mas. Nah, ini teman-teman, jadwal saya sudah kaget. Jangan dipegang. Nanti duduk saja di sebelah Bapak. Duduk. Nah, maaf ini teman-teman, ada iklan jagoan saya ini mau bantu-bantu. Mana adik? Halo. Abang. Nah, ini anak saya, teman. Anak saya yang bontot. Cowok namanya sinten, Dik? Namanya siapa? Adik Jihan Nurul ya. Din. Maaf teman-teman. Nah. Iklan sebentar ini, ada adik-adik lewat ini. Awas. Ini adik. Wis. Awas atuh nutupi kamera. Yes, bun. Duduk di situ. Tuh.
Tuh. Ayo, sini. Maaf ah teman-teman, ini ada pengganggu. Pun game berikut game. Nah ini teman, untuk roda belakang sudah terlepas. Aduh ini maaf teman-teman, ini jagoan saya ini pengen membantu ini dari tadi nggak mau disuruh pergi ya. Tak apalah, namanya juga anak-anak kecil. Permen. Baik, nanti kita carikan dulu bannya dan kita pasang. Kalian Uya sekalian ini mau belanja komkir untuk ini, juga kampas ganda mio putih yang kemarin. Kalian nanti nyarinya. Oke teman, kita lanjut nanti setelah kita carikan semuanya. Dan ikuti terus, jangan lupa ya, tonton terus. Nah ini juga teman-teman, vario kuning yang kemarin ini juga sudah saya eksekusi, sudah saya bongkar-bongkar. Kelihatan ini berarti sangat sangatlah kotor sekali. Nampaknya ini sudah lama nggak pernah diservis, dan ini sekalian diservis sekalian karena kita mau ganti itu olor gas. Yang ini nampaknya sudah nggak lancar ini. Nanti kita ganti, tapi kita servis dulu yang namanya karburasi. Oke, ikuti terus. Oke dulur, kita cuci dulu sampai inclong.
awan tole. Ringan lo. Sabila lagi. He? Sabila. Rawolu. Tole. Rokok. Sebentar. Kita cuci sampai benar-benar bersih. Nah, buat teman-teman pemula, misalnya sampean pas lagi bongkar-bongkar karbu sendiri yang model vakum seperti ini ya. Nah, ini usahakan ini jangan sampai terkena bensin. Nah, ini karena kalau kena bensin bahannya karet, bisa melar, nanti jadi malah akan rusak. Jadi buat teman-teman, usahakan ini jangan sampai terkena bensin. Dikhawatirkannya malah jadi melar gitu. Nah, ini kalau melar susah ini mau masangnya, dan juga nanti bisa berakibat mesinnya hidup nggak normal seperti itu. Nah, ini
teman-teman proses pemasangan kabel gas sudah selesai, dan ini juga karburator sudah diservis, dibersihkan. Ini sudah enak, kembali normal, tidak seperti kemarin ketika diputar sini nggak mau naik lagi. Nah, ini sudah enak. Oke, lanjut pemasangan karburasi dan kita cek yang lainnya juga. Oke, tetap ikuti dan simak terus videonya. Ini kita mau probi dulu, tapi mau nyari ban yang ini sama komputer yang ini, nanti enggak kesusu hujan. Ini sudah mulai gerimis ya lur. Nah, itu juragan ini lagi nyuci motornya itu. Wah, gayanya mau dicuci. Ayo gonyong sisan ki, sisan. Sisan ya lur. Wah, tuh gaya nih mau nyuci. Nah, itu tadi nyuruh saya untuk mencucikan, tapi alhamdulillah nggak jadi, wong itu keburu kedatangan pasien. Ya, yes, ini kok sebelahnya sisan, Pak Men. Oke lur, lanjut lagi, tak cabut dulu, belanja dulu, nanti disambung lagi. Nah teman-teman dulur, kita lanjut lagi, sudah pulang dari cari spare part. Dan untuk Yamaha Lexi-nya tadi sudah saya pasang ban luarnya. Tapi mohon maaf tidak bisa kerekam karena baru saja ada tamu banyak sekali dan tidak bisa untuk merekam proses pemasangannya kembali. Dan ini baru saja juga datang, ada Yamaha Jupiter ini yang juga minta gantikan baru. Ini karena musim hujan ya teman-teman di sini, jadi banyak yang ganti ban baru biar enggak licin gitu. Oke, langsung saja kita eksekusi, kita pasang bannya. Segera ini langsung kita tangani lagi, itu vario warna kuning, itu tinggal pemasang karburasi juga. Tadi sudah tak servis, tinggal pemasangan dan penyetelannya gitu. Oke, lanjut dulu. Nah ini teman, cara melepas ban ini sebelum kita cungkit pakai alat penyukil, sebaiknya kita tekan dulu seperti ini. Nah seperti ini ya.
tujuannya supaya di cukil nanti itu lebih ringan. Lebih ringan dan mudah. Biasanya kalau tidak di tekan seperti dulu, biasanya agak keras dicukil. Ini untuk mempermudah kita dicukil. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk mengolesi oli sedikit di bagian ini bibir dan tujuannya supaya ketika dipompa itu mudah untuk mapan. Karena ini untuk saya saat ini menggunakan pompa manual, jadi kalau dikasih oli seperti ini akan mempermudah untuk ban itu mudah untuk mapan di posisinya. Pakai pompa manual teman, baru kompresornya masih rusak, belum tak betulin. Yang sementara tidak apa-apa pakai manual dulu sambil olahraga. Untuk pemasangan ban Jupiter sudah selesai. Go. Sudah selesai semua ini. Nah, mudah-mudahan awet jalur ya. Itu tinggal ini nanti nunggu joknya. Joknya lagi di ganti apa itu sarungnya. Nanti kalau sudah jadi kita pasang tuh. Nah ini dulur-dulur, untuk vario kuning sudah selesai dan karburasi sudah kita servis dan kita pasang pada tempatnya. Tinggal kita uji lalu kita setel
baik kita langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lumayan enak. Ini suara mesinnya agak sedikit kasar. Mesinnya karena faktor usia juga. Tadi telah kita cek kerenjangan bladenya, ternyata ya masih normal-normal saja, tidak terlalu lebar. Ada suara sedikit-sedikit, tapi tidak masalah. Oke, dulu sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Selanjutnya kita akan tangani dua titik. Jadi kampas gajahnya sudah saya berikan tadi, tinggal pemasangannya saja. Oke, lanjut untuk seri berikutnya ya, Lur. Itu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.